Assalamualaikum. Berada di surga bersama Rasulullah adalah impian sejati orang-orang beriman. Siapa yang tidak mau berdampingan dengan manusia yang paling dicintai seumur hidup? Setiap hari, setiap salat, dan setiap berdoa, kita selalu menyebut namanya dalam lantunan salawat. Mendengar namanya menyejukkan hati, mendengar kisahnya membuat rindu, dan bertemu dengannya mendatangkan kebahagiaan. Bukan hanya kita yang merasakannya, para sahabat ternyata juga demikian. Salah satunya adalah Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an. Sejak berusia 10 tahun, ibunda Sayyidina Anas, yakni Sayyidatuna Ummu Sulaim, telah menyerahkannya kepada Rasulullah untuk dijadikan pembantu. Tentunya untuk melayani Rasulullah sekaligus menjadikannya anak yang soleh. Sayyidina Anas pun hidup serumah dengan Rasulullah, membantu beliau dalam kegiatan sehari-hari dan menyaksikan berbagai tindak tanduk perilaku sang Nabi. Tidak heran jika para ulama mencatat bahwa Sayyidina Anas telah meriwayatkan setidaknya 2.286 hadis, jumlah yang sangat banyak dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Baginda Rasulullah wafat ketika Sayyidina Anas berusia 20 tahun, artinya 10 tahun waktu yang ia jalani hidup bersama Nabi. Sekalipun begitu, ternyata itu tidak membuat beliau bosan. Justru Sayyidina Anas ingin selalu berdampingan dengan baginda Rasul sepanjang hidupnya. Dalam sebuah hadis yang ia riwayatkan, Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an berkata bahwa ada seorang laki-laki menanyakan Rasulullah tentang hari kiamat. Orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang itu menjawab, "La syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah." Tidak ada. Hanya saja sesungguhnya saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah pun bersabda, "Anta ma'a man ahbabat." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sayyidina Anas lantas mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahna bi qaulin nabiy." Kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sebahagia mendengar sabda Nabi ini. Anta ma'a man ahbabat. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum. Dan saya berharap bisa bersama mereka dengan kecintaan saya kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim. Meskipun saya tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Masya Allah, inilah syaratnya jika kita ingin bersama Rasulullah di surga. Cinta kepada beliau. Sudahkah kita mencintai Rasulullah? Allah berfirman dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Sekali lagi, sudahkah kita mencintai Rasulullah? Kalau jawabannya sudah, kira-kira sudahkah Allah dan Rasul-Nya mengakui cinta kita itu? Itu dulu untuk hari ini, kawan-kawan.